Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'u Puji syukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya Kepada kita semua Sehingga masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani Di situasi seperti ini Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Agar kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti Kali ini kita akan membahas keutamaan sholat berjamaah Berjamaah adalah sholat bersama-sama dengan lebih dari satu orang Ada yang bertugas menjadi imam, seorang lagi menjadi makmum Mengenai keutamaan sholat berjamaah Rasulullah SAW menetapkan ukuran dan kelipatan, kemudahan, jumlah yang berjamaah, hingga jarak perjalanan menuju tempat berjamaah semua dinilai pahala. Keutamaan salat berjamaah yaitu satu, menjadi syiar bagi masyarakat. Keutamaan salat berjamaah di masjid, salah satunya adalah dapat bersilaturahmi dengan Muslim soleh lainnya. Bertemu dan bersapa adalah hal yang menyenangkan. Dan bisa saling belajar satu sama lainnya. Yang kedua, meningkatnya kualitas sholat. Kualitas sholat dinilai dengan kebersihan tubuhnya dan barang-barang yang melekat di tubuh, apakah bisa diterima atau tidak. Tiga, pahala sholat berjamaah: keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian adalah pahalanya yang lebih besar, seperti pada hadis mengatakan. Sholat berjamaah melampaui sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat Hadis riwayat Bukhari 4. Dijauhkan dari sifat munafik Karena di antara sifat orang munafik adalah yang bermalas-malasan dalam sholat Bahkan bisa meninggalkan sholat Keutamaan yang terakhir yaitu diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan sholat berjamaah bagi wanita dan laki-laki sama-sama diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada pembacaan surat Al-Fatihah pada imam. Jika makmum menjawab amin, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini akan bisa mencerahkan pikiran dan hati kita sehingga dapat dengan semangat menunaikan sholat dan jamaah mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas apresiasi telah mendengarkannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.